Formasi lengkap kita hari ini nih. Iya dong. Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Ada yang aneh sama kantor, Komandan? Iya. Dekorasinya rada... Ini bukan hanya kantor yang aneh. Tapi? Kita semua rada aneh. Iya. Kalau itu anak aja bawa-bawa. Jadi... Perasaan dia doang. Hari ini kita ingin membuat suasana baru di kantor. Jadi saya sudah mendesain beberapa apa namanya elemen-elemen untuk bisa membuat perubahan. Contohnya seperti ini. Ini ada... Wow. Akuarium. Pak Komandan, ya. Emang kita mau kedatangan Pak Presiden? Kenapa? Biasanya kan kalau ada Presiden dulu baru kita lakuin perubahan-perubahan. Wow. Kenapa saya membuat akuarium di sini? Ya. Itu artinya ada filosofinya. Kenapa? Semangat. Akuarium itu dari kata aku. Aku kita. Kita sendiri. Aku. Ari. Ari itu kita terlahir dari Ari. Iya. Kita terlahir dari Ari. Kita ya. Umat. Kita ini adalah umat semuanya. Kenapa? Ri ini mana? Kan aku Ari. Ari. Umat. Kita ini dalam istilah bahasa tradisional Cina itu ada Qi. Qi itu ada keseimbangan. Contohnya. Cincau. Cincau. Ada keseimbangan, ada hijau, ada merah. Iya. Si kupa. Bagus, itu juga keseimbangan. Oh, ya. Cikokol. Developmentnya bagus. Oh, ada tolnya benar. Itu kokol, cikokol. Cikokol juga bagus. Pokoknya semuanya ci, karena ci itu air. Artinya keseimbangan. Ikan itu biasanya rame-rame baru seneng kan. Iya. Ada ikan yang cuma sendiri doang. Apa tuh? Ikan tenggiri. Ih, tenggiri. Orang kalau mau nyari ikan mah ya, mendingan ikan yang menghibur. Yang mana sih bisa menghibur orang banyak? Ikan apa? Ikan lele. Lele. Wah, lele. Saya miara ikan. Saya miara ikan, Pak. Ikan apa? Tapi ngomongnya susah. Gitu. Oh gitu? Ikan kakap. Kakap. Pak, jangan taruh ikan yang... Ngomong terus ya, kenapa sih deh? Ikan bawal. Bawel. Ikan yang hobinya bersih-bersih. Ikan apa? Ikan bandeng. Kok ikan bandeng? Kan menghilangkan noda membandeng. Wah. Atau enggak beli ikan, tapi sering dilihatin sama orang zaman dulu. Banyak di toko elektronik. Ikan cembung. Tipi cembung. Iya. Tapi lu selalu rusak pola ya. Aku konsisten. Dua kali lebih. Tapi Komandan ini masih kosong, tidak ada ikan yang mengitari ataupun air di dalamnya. Justru saya mengajak air. Saya ingin semua nih patungan. Ih, kan? Bukan patungan begitu. Bukan, itu patung. Saya Komandan, saya siap patungan. Saya udah tahu inisiatif orang-orang pasti suruh patungan. Saya. Nah, ini. Pak Surya udah bawa. Dari Surya itu begitu. Udah bawa Pak Surya ikan. Saya udah bawa air, tenang. Nah. Itu patungan air. Bukan patungan air. Air cuma ditebak kurang. Doang. Saya bawa dua. Tetap kurang. Surya udah menyumbang air. Ya. Ayo nyumbang dong. Nyumbang apa kamu? Balikin. Oh. Bukan nyumbang lagi dong. Selang. Maksudnya selang. Selang. Udah nyumbang ya? Surya udah nyumbang? Udah. Andika udah nyumbang? Udah. Gua juga lah. Apa tuh? Bismillah. Jadi kutut. Iya kan? Iya. Emang diajarin dia gitu. Kan kotak amal. Kan nyumbang. Katanya nyumbang. Nyumbang itu. Ya. Itu lubangnya kecil, ini lubangnya gede banget. Apa lu mesti begitu? Ya kan tetap ditutupin. Dia akuarium. Air laut atau air tawar, Komandan? Terserah. Mau air laut, mau air tawar. Kalau tinggal tawar, enggak kalau tawar emang harga pas kalau mau pakai tawar segala. Tawar. Yang penting jangan air aki, karena cuma ikannya mati. Iya betul. Iya benar. Lagian udah tua kan ya. Udah tua aki-aki. Gimana? Ayo mau nyumbang apa kamu? Saya. Udah saya udah nyumbang tadi. Apa kamu nyumbang? Tadi itu. Itu mah buat makanan. Saya bisa, Komandan. Saya nyumbang biar aku remeh cantik ya. Saya kayak isi ikan yang stylish. Apa tuh? Ikan gunawan. Pokoknya semua patungan. Saya sediakan medianya. Pelan-pelan kalian isi semua di sini. Yang penting paling penting adalah yang bikin cantik. Jangan sampai diisi. Yang begini nih gak bisa kalau live nih. Iya. Yang begini nih. Tenang.
diri. Belum. Gua tahu diri. Ya. Kalau live gua enggak bakal bilang. Bilangnya apa? Kotoran. Tetap bisa kalau live aman. Apa? Jangan sampai itu semua disita, Mbak. Bain sendiri. Satu lagi teman-teman. Bain manual. Saya mau memperkenalkan ada alat komunikasi baru untuk kantor kita. Loh. Apalagi itu namanya rekam.com. Iya. Rekam.com kan itu media untuk menyimpan filenya. Ya. Baru ini. Ya. Dipancing, Bang. Ini namanya adalah walkie. Toki-toki. Jadi kita ngobrol. Apa bedanya sama walkie-talkie? Beda? Beda. Coba komandan. Salah. Dia mah gak bisa. Ini buat dengerin. Dia gak ngerti. Kata ngerti. Dasar komandan tombe. Kata ngerti. Gue latihan buat live. Latihan buat live. Komandan cek. Sendiri. Komandan cek. Nyaut dong. Cacing krimi. Bahasa komandan cintanya bagus? Bagus. Oke. Toki-toki. Nih gini ya, maaf nih. Kalian ngerti konsep alat ini gak? Hah? Kalau bisa jaraknya jauh. Kalau gini mah gak usah pakai alat, ngobrol aja langsung. Oke, benar juga. Gua di dalam ya. Ya. Oh, buat nyoba, kita tes. Masih terlalu deket gak tuh, tapi? Enggak, kan ini kehalang gedung. Iya, tutup pintu aja, tutup. Kehalang gedung, kehalang tembok, kehalang gedung. Sur, gimana kabar, Sur? Sehat, Komandan. Bagaimana kabar di sana di ruangan? Cepat. Sama aja, ngomong kenceng. Pelan-pelan sama banget. Bagus nih suaranya nih. Ini kita kan sih, kembali kejahatan. Hah? Hoir. Heh, lu jangan di sini. Apa? Sinyalnya terbata-bata tuh. Ah, iya. Halo, tuh. Gila, otaknya ada aja ya. Oke. Aduh, ele. Halo. Ya, Wen. Pesan 2 unit ke bandara bisa, Mas? Oh, bisa, Pak. Segera diamankan, Pak. Apa namanya? Kayak full taksi. Kebel taksi. Woi, kayak bocah gua. Bagus komandan, itu bagus. 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 Jadi alat ini kita namakan Toki-toka. Toki-toka. Beda lagi tadi Toki-toka. Beda, kalau tadi kayaknya terlalu biasa. Kurang enak ya komandan ya, sekarang Toki-toka. Iya, Toki-toka. Jadi harus kembaran ya, Toki-toka. Iya. Toki-toka. Tapi kalau alatnya cuma 2, harus memang, kita semua dapat. Ini kan masih dicoba dulu, nanti ketika udah oke, baru saya pesen ini satu. Ini jaraknya berapa? Harus dicoba. Masing-masing satu. Masing-masing gitu beda. Ya bukan, ya kalau itu beli banyak loh. Masing-masing dapat gitu, masing-masing. Nah itu. Belum lu. Ini jarak, kalau boleh tahu jarak jangkauannya berapa, Bang? Ini kira-kira 3 hari. Bukan baterainya. Jarak. Nah sekarang gua nanya, kalau kita ke Medan atau ke Lampung berapa hari naik mobil? Ya 3 hari. Nah itu pertanyaannya hari, bukan jarak. Iya. Dia nanya jarak tadi. Jarak. Nggak masuk jarak dari ATI. Jangkauan. 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 Jangkauan dong. Ah gua pukul nih orang gila. Jangan. Toki-toka. Jaraknya kira-kira 1000 meter. 1000 meter? 1 kilo. 1 kilo dong. Bagus jauh dong, Komandan. 1 kilo. Ini daya jangkauannya bagus ini. Toki-toka tadi. Ini temenin saya ke ruangan karena kita mau ngetes alat yang lain. Hah? Masih mau ngetes lagi? Tadi udah. Masih mau tadi ngetes. Udah. Ada banyak alat. Banyak ya maksudnya. Biar out frame aja. Apa? Ayo kita biar yang lain. Jangan kebati. Ayo kemana? Ayo. Ya udah. Ya kita periksa dulu kita cek. Oke, ini gebrak lagi. Siap, Komandan. Siap. Harapin dulu deh. Kalau ada akuarium nih. Baru. Sini. Si ikan apa ini akuarium? Sini. Lagi ikan goreng enak sih. Halo. Saya tuh mau cari senior saya dulu, namanya Wendy. Senior apa nih? Senior di apa? Senior di top model. Iya. Model. Bentar ya. Model. Lagi gimana? Top model. Wendy perasaan tinggi sedada gue. Bukan aku. Temennya jadi polisi di sini? Iya, jadi polisi di sini. Namanya Wendy. Namanya Wendy, benar.
Wendy jadi model kayaknya nggak mungkin deh. Kenapa? Terakhir kemarin ke Dufan sama keluarganya dia banyak nggak naik wahana. Iya benar. Korak-korak gajah beleduk nggak bisa dia. Nggak mungkin salah. Tapi kalau yang kakek ini emang model, saya kenal ini. Ya, ini udah model go inter. Nasional. Milan. Milan kan inter galaksi saya. Wendy itu model cibit. Bukan itu baju anak. Kan, dia model terkenal dulu, senior saya. Masa sih? Internasional. Kok di mata kita lebih mirip pempek model ya? Ada kuahnya? Iya. Kok kayak nggak cocok gitu? Tapi canda kali ini. Tapi kakaknya beneran model, aku kenal. Iya, kak, beneran. Wendy polisi di sini. Wendy polisi di sini, alamatnya sih di sini. Yang nggak ada rambut licin. Rambutnya? Iya. Dulu gondrong sih, dulu. Aku panggil aja kali ya. Coba panggilin Wendy deh. Mbak, dengan siapa, Mbak? Ayo, Gani. Oh, Gani. Duduk dulu, Mbak. Silakan. Ini mana, Komandan? Masa Wendy model? Kenapa? Enggak, tadi lu dicariin Kiki. Oh iya. Ki, kenapa, Ki? Lah, tadi di sini. Tadi ke toilet. Kamu jadi model, nggak jadi tuyul. Wen, ada yang nyari temen lu katanya. Bang, apa kabar? Lama nggak ketemu. Ih, lupa. Masa model ngeliat model kayak nyari kardus. Jangan sembarangan ya. Model tuh sejajar. Kurang ajar banget. Sotomi mana ya? Gua ngeliat begini, bukan nyari kardus. Ngeliatin daster yang murah. ITC dong. Bang. Orang setara begini. Setara apa? Kenapa ya tiba-tiba? Sayang? Gak ada sayang. Gak ada urusan. Ini namanya sayang Liao Chen. Sayang Yau Chen siapa? Itu nama di Hongkongnya, kalau di sini nama Indonesianya ada. Nama dari Hongkong. Gue tahu lu seneng banget kan syuting Lapor Pak. Yo, lu seneng jadi to. Dia bilang dia junior lu, tapi di dunia modeling. Model. Emang lu pernah jadi model? Ah, ngarang ya. Biar tinggi gua sedada lu, Sur. Biar gua kata kayak empe-empe model. Ya gua pernah ikut model. Nih, gua anekan lu, gua ikut. Yes. Gak waktu gua daftar gitu. Gua daftar ke anekan. Nih, fotonya nih, tuh. Ini nih, Bang Wendy tuh, semua. Semua halaman nih dia nih, satu buku. Nih. Ah, iklan? Dia ini. Dia serum ya. Iklan. Model iklan. Iya, model iklan ini obat penguat rambut. Serum. Gua enggak percaya. Masa dia ngiklanin serum penguat rambut? Dia sendiri sama rambutnya enggak kuat, 3 hari cukur. Ini waktu dia masih gondrong. Nah, sekarang nih perusahaannya sudah bangkrut. Enggak lah, ya kan maksud gua kan gua butuh perubahan aja. Berarti pernah ya, gue waktu masih gondrong ya, Wen? PMS gua pernah. Coba. Waktu itu perusahaannya nih yang jualan serum rambut ini mau lagi karena perusahaannya langsung jadi kaya raya tuh, bisa penjualannya bagus gitu ya. Iyalah. Laku banget. Gua enggak mau sombong, tapi ya gimana ya? Model-model majalah gitu, berarti foto-foto di majalah gitu. Iya. Keren banget. Apa aja majalah? Coba tunjukin kalau jalan model gimana, gua enggak percaya. Gampang, ngejago. Enggak percaya. Udah agak lupa sih ya. Iya. Wih. Ih, keren banget. Keren. Ayo berdua, Gani, kita keren, berdua. Keren banget, Gani cuma 3 langkah, lu 7 ya tadi. Antara di dunia
Dendeng itu memang ada pembagian langkah. Tempo semua sama. Tempo by tempo. Ini paham, Surya paham banget. Paham banget. Kenapa? Kenapa Andre, kenapa? Nah, Bang Wendy, tujuan aku... Andre pengen keluar katanya. Tadi di dalam dia nanya, Wen, kita ada lagi? Gua mah ada. Gua gak tahu lu mah gua. Terus kata dia gini, terus ngapain gua di sini? Lah tahu lu ngikut. Kenapa, Gan? Jadi gini, Kang, perusahaan yang kemarin itu mau nawarin Bang Wendy jadi modelnya lagi. Ih, enggak, kan sekarang gua udah jadi polisi. Tapi nih, sekarang tuh produknya baru. Nih uang mukanya, nih. Wih. Langsung nih. Langsung. Cash, dibayar, tunai. Ah itu belum sah, belum sah. Enggak. Belum sah ini. Nih, uang mukanya. Oh gitu caranya. Barusan jatuhnya uang jidat, bukan uang muka. Gani, mohon maaf. Kita obrolin nanti, jangan keluarin uang. Oh gitu. Tapi bang. Di sini tuh banyak orang-orang yang kalau ngeliat duit langsung apalagi kere lagi habis liburan. Mau enggak? Ini mohon maaf nih, 2 minggu ada yang kagak kerja. THR habis THR. 25.000 aja berat. Kalau gue bilang mah terima, Wen. Iya. Masa kerjaan polisi ntar gue backup, gak apa-apa. Bukan masalah backup. Padika? Kan enggak enak juga maksud gua. Keren tau nih produknya, lihat nih. Nih, tuh. Apa ini satu penawaran nih? Produknya apa sih? Satu. Ini masker. Masker. Nih cocok. Masker tiba, cocok sih buat Pak Wendy karena kepalanya tuh enggak kerut sama sekali. Ambil aja, Wen. Lumayan itu baru uang muka. Ini duit nih, duit. Lumayan. Ih. Ini, tapi. Nah, ini salah satu faktor kenapa gue nggak mau kelihatan duit di sini. Ope kan? Iya. Jika kalau ngeliat duit cash mulutnya berair. Iya. Lu tinggal bilang sama komandan minta izin dong. Iya. Atau mungkin Wendy butuh. Ribut komandan lu. Tapi kalau lu terkenal itu membantu tugas kita sebagai kepolisian juga, sama masyarakat juga. Buat sosial media, buat PR kita bagus deh. Polisi viral. Cobain dulu aja produknya. Lumayan. Buat bantu-bantu. Pajari dulu aja. Gue sebenernya. Males tapi kok ngantuk. Gue Wen, tes dulu Wen. Iya Wen, siapa tahu cocok di muka lu. Iya, Rut. Mantep tuh. Kebalik. Kebalik dong. Lu muka pakai dibalik-balik sih. Iya, ngapa gue? Bagus Wen. Mantep. Kayak kungfu panda. Dah. Ih, kalau ini difoto, kalau di billboard, gue beli ini. Gue beli ini. Pegang deh. Keren. Tadi tuh barusan ditelepon. Ternyata yang ngasih proyek itu nipu. Oh. Duit aku dibawa kabur. Lihat. Apa itu? Burung elang. Musiknya, itu musiknya, kerajaan. Kapan pemotretannya? Gak tahu, secepatnya ini gue tahu. Yang ditawarin jadi apa? Jadi model. No. Kaki selebar kain aja mau jadi. Karena cerita aku jangan suka bohong. Jangan suka bohong. Eh, kita itu bertiga ikatan kaki spanduk. Gini doang. Ya kalau jangan macem-macem. Cewek wajar. Eh sama, emang cowok gak boleh pendek. Boleh. Tawaran apa? Jadi iklan model masker. Cuman makanya. Tapi gue kayaknya gue tolak dah. COVID, kok masih ada beda masker. Kayaknya gue tolak dah. Kenapa? Soalnya gue diem aja ntar. Kok diem aja? Masker limbat. Master. Itu begini. Boleh begini doang. Iya, ini. Tapi gue takut dah. Udah izin dulu mau komandan. Oh, itu dia, komandan. Udah gampang, komandan kalau ada cuan dia diem. Yang penting kita arin gayanya, karena kan udah lama gak jadi foto model. Iya. Masih kaku nanti. Masih lentur gak buat terarah gaya. Terpas di depan gini langsung, set. Charlie beda lagi dong. Beda lagi, ngapain begitu-begitu? Charlie. Orang foto model. Udah ambil aja, itu duitnya mending kita pegang dulu sini. Ini walaupun masker katanya, boleh. Sempat lihat kontraknya mintanya full body tuh tetap ada gestur. Iya, keren tahu mukanya jadi enggak kelihatan, jadi enggak malu-malu banget. Bagus. Wah, ayo.
kalau ngomong mah suka bener ah. Kan ini maskernya yang before sama after, nah gue before-nya. Apa? Pas after ganti orang? Iya. Oh. Ntar afternya kalau gak salah Jeffrey Nicole. Oh, jauh banget. Ya semua pada beli kalau begitu lah. Iya, bagus. Karena kan perbedaannya jauh dari yang before sama after. Ya. Coba aja. Kalau before-nya gue, after-nya Ohang, baru orang gak percaya. Ayo, kita nggak boleh pesimis. Ayo coba dulu aja, testi yang biasa pakein masker. Tapi maksudnya kan mintanya full body, jadi set gitu ada. Bukan muka doang, kan model mau muka doang. Tapi enggak semuanya minta, jadi dia harus gesturnya tuh kelihatan. Nih apalagi nih. Kalau ini, kalau macan harus gestur macan. Macan. Kalau macan kayak mama yang mau mijit tuh gitu tuh gayanya tuh. Mak mau gitu ya. Coba deh gestur macan. Tunjukin lagi. Nah. yang dijual ini. yang dipakai Wendy bukan Maria Fania. Coba gestur macan dulu. Atau kalau enggak bisa kita bikin kesurupan aja gimana? Kesurupan. Mau. Aing mau. Aing macan. Macan. Aing mau. Harus macan. Ini. Ya, ini kan macan. Nah, coba. Agak gugup gini. Aduh, pasti langsung merinding, dingin banget ya bang. Dingin banget ya lo si Hesti. Udah. Kan gue udah liat kontraknya, dia mintanya di masker kepala. Kepala gak ada. Eh pilih lu bang. Hesti, bagus banget. Komedonya langsung pada hilang. Itu bukan komedi, pori-pori kepala. Kalau di kepala bukan masker. Biasanya lidah Bu Atun. Yang masaknya buat kayak gitu malah. Tangannya mana tadi? Tangannya mana tangannya? Aku ambil kamera. Aku siapin foto ya. Pak, pakai handphone. Aku siapin foto ya, oke. Gini, Pak. Yuk, yuk. Ya. Gua kayak Wong Fei Hung begini. Nah, ayo satu, dua. Testi, permisi. Oh, giginya agak di... Oke. Ganas. Siap ya, oke. Ya Allah, nah. Oke siap, satu, dua, tiga, yuk gerak, gerak lagi. Kedip sebelah gitu, ting gitu, wing, nah. Oke, ada keperluan real sekarang. Ayo, ayo, keperluan real, gitu. Ada videonya juga. Oke. Agak gini lagi, agak ya. Biar tegang gitu, nah, biar ya. Kayak orang kram. Nah. Sekarang bilang, boleh 50 gitu sekarang. Boleh 50. Oke, bagus. Nah. Bagus. Ngapain? Ngapain lu begini-begini? Glowing, 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 glowing banget. Eh, mau jadi apa? Monyet. Ngapain? Biar cepet kering. Jadi vampir tapi pada belum. Biar cepet kering. Jadi, aduh, ajar banget cepet kering. Balik. Ya maksudnya di sini. Masa mau begini? Aneh lu. Ya begini lah. Eh, kemarin ada oleh-oleh magnet Singapura mata lu ini. Kalau ini, kalau palanya ada airnya kayak roll on ya. Kayak dia. Kayak roll on. Kayak dia dor. Oh ini, kayaknya komandan lagi happy. Izin ki, izin. Dan, tapi apa? Ya, kurang ajar ini mah gue. Apa? Dari tadi kalau mau mah. Apa? Cakep banget. Ini kayak kalau 17 Agustus diambil bocah. Jeruk Bali dong. Untung uang mukanya uang kertas. Iya. Coba koin ditancepin sama ayo. Kenapa? Allah Akbar. Allah Akbar. Bentar ya. Gua ayo pak. Ya. Kan gua tadi habis cukur ya. Pakai mesin. Taruh masker. Oh, perih ya. Iya. Iyalah Pak. Habis di. Lah emang kenapa? Kita ya. Alkohol, ada alkoholnya. Oh, kirain iya. Keluar agak susah iritasi. Itu iritasi. Iritasi. Kamu ngapain ini gini? Irit ini. Komandan. Saya mau izin, Komandan. Kan saya baru bilang tadi, kita butuh keseimbangan. Saya buat akuarium segala macam. Lu masuk akuarium nih. Biar kayak kura kalian. Enggak, Dan. Padahal sama Ayu. Jangan lama-lama ya. Kenapa? Cuma waktunya setengah jam, pas dibuka nanti udah keriting.
Beda dong. Print-printannya nempel di pala lu. Jangan dengerin temen lu masa lu. Kabut gak yuk? Yuk, kabut gak? Gak ada. Nempel lo ntar lo. Iya. Kalau bener nempel ntar dikelet lo sama bini lu buat belanja lo. Saya udah denger kan? Surya. Hah? Ya pak. Lu ngomong Sur? Enggak. Iya. Iya pak. Gak apa-apa izin aja. Kamu ini kan petugas. Harusnya kamu tidak seperti itu. Enggak. Harusnya seperti ini. Maksudnya? Jadi macan dong. Kamu harusnya gak boleh begini-begini. Enggak. Ya petugas-petugas aja. Saya ditawarin jadi model sama temen model saya lama. Terus kenapa mau? Ya uangnya lumayan Dan. Bagus komandan buat kita persoalan. Naik makam. Bagus. Ya cuman buat kantor juga bakal bagus justru. Ya, bikin bangga pak komandan. Berapa lama lu izin? Berapa lama izinnya? Kan berhari-hari syuting iklan. Boleh, boleh. Tapi gak mengganggu. Apa ini? Apa nggak ada apa-apa ini? Dia cepat ngelihat. Matanya cepat ya. Nanti ngelihat. Kesel tapi matanya cepat. Kesel matanya ngelihat. Jangan Dan. Ini baru uang muka Dan. Saya janji nanti kalau misalkan emang ini lancar proyeknya. Teman-teman juga pasti dapat kecipratan air. Pak, duit. Kata duit dong. Ya, duit. Bawa nama baik lapor Pak ya. Kamu harus menang. Ya iya. Kok menang sih? Ini langsung tawaran kemana? Ini tawaran iklan. Menang di hati pemirsa. Oh. Masyarakat. Iya aja udah. Bukannya. Makin mati dunia lagi loh. Dia yang salah. Dia yang aneh. Bukan lomba. Dia yang salah. Iya aja udah. Iya. Iya aja udah. Ya Allah capek banget. Nanti kalau masalah kerjaan dibantu sama teman-teman. Nanti saya backup. Saya backup kok. Iya kita aman aman komandan ya. Saya udah jamin nanti. Oke. Yuk. Ya kan diizinin. Ya saya pegang biar semuanya terkendali. Yuk. Yuk. Udah yuk, tes. Kok diambil duitnya sama mereka? Kayaknya kamu dihipnotis nih. Wow. Bapak kehilangan apa? Duit bang. Bapak mau kemana? Mau pulang bang. Hati-hati sih. Ganesh, siap. Aku udah izin sama komandan aku. Aku siap untuk kita syuting iklan buat masker, foto shoot juga. Oke, aman. Dengerin dulu dia mau. Masalahnya jadi tadi tuh barusan ditelepon. Ternyata yang ngasih proyek itu nipu. Oh. Duit aku dibawa kabur. Lihat. Apa itu? Burung elang. Musiknya. Musiknya. Itu musiknya. Dad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 
eceng dia. Jadi gue eceng. Jadi gue eceng. Jadi katanya jenisnya nipu. Ini model kan? Ini model. Kok nipu? Kamu gimana sih? Kamu kan dari awal? Dari awal tuh udah jelas. Lah itu uangnya ada, kasih ke aku uang muka. Ya dia talangin dulu, karena dijanjiin kontraknya ntar. Bagaimana nih, mohon maaf. Jaketnya kekecilan ya kayaknya? Enggak, modelnya begitu. Modelnya begitu. Kurang bahan. Modelnya gitu. Kurang banget. Jadi harus kita bantu ini. Iya. Tapi sebelum kita bantu usut, Mbak Gani minta duitnya lagi. Hah? Iya, boleh enggak? Uangnya ada, Mak. Ya, ada nih. 200 tapi basah. Keras kepala di tempel. Tadi nyobain maskernya di kepala teman-teman. Ada uangnya dipegang sama OB sini, Ayu namanya. Sini titipin nama Mama. Ntar Mama beliin mobil. Biasanya gitu ya. Titipin sama Mama. Uang lebaran. Ya lagi lebaran kan begitu. Ini berarti ditipu nih. Iya. Kita harus bantu. Kamu berarti ditipu ini? Iya, aku ditipu nih. Lagian aneh, kan dia model ya udah lama. Terus kamu kan sempat menang Asia's Next Top Model kan? Iya benar. Dan itu susah kan ngelewatin ininya. Kok bisa ditipu? Ya gak tahu ya namanya ditipu. Kalau gak ditipu gak ada. Iya, harusnya kamu udah pengalaman. ANTM. Tapi gak ada tuh pelajaran model tipu-tipu. Ya paling gak jam terbang kamu lah yang tinggi. Itu pesertanya dari berapa negara? Dari banyak negara. Dari banyak negara? Dari 10 negara. 10 negara, dan kamu menjadi pemenang di situ? Iya. Langsung diberangkatin ke London. Benar, diberangkatin ke London pemenangnya? Berangkat sendiri. Oh, berangkat sendiri? Gak diberangkatin? Enggak. Kok gitu sih? Kan kamu menang. Nah, itu juga kontraknya beda.
Oh, mana sih ngasih hadiah berangkat sendiri? Iya, jangan protes sama dia, protes sama penyelenggaranya. Enggak, maksudnya emang beda, dia berangkat ke London enggak ada hubungannya sama acara itu atau ada hubungan? Ada hubungan. Ada, ada hadiahnya. Oh. Tapi kok berangkat sendiri? Kok berangkat sendiri? Enggak diberangkatin. Ya, ya itu berarti berangkat sendiri. Sabar. Sabar. Kok sendiri? Sabar, marah mulu nih mas-mas Taman Safari. Jadi waktu ke London itu tujuannya untuk merintis karir internasional. Internasional. Tapi katanya kerja di SPBU. Enggak. Soalnya katanya mulai dari nol. Bukan. Maksudnya bukan. Dia kalau di. Kan di sana nggak ada ini, nggak ada SPBU. Iya. Mulai dari nol. Oh, di New York nggak ada. From zero ya. From zero ya. Dari nol ya. Saya nggak ngerti dunia modeling soalnya. Iya, jangan gitulah. Iyalah. Kita harus bantu, kita harus bantu ini. Tapi dunia modeling tuh keras juga nggak? Ada senioritas, bully-bully gitu-gitu ada nggak? Ada. Ada juga. Ada banyak. Kamu pernah jadi korban? Korban bully di dunia modeling sih enggak. Oh. Tapi sebelumnya di sekolah iya. Karena enggak tahu karena dibully. Ah, oh, enggak mungkin orang penampilannya rapat begini. Oh, rapat? Enggak ada celah buat dibully. Wah, enggak ada celah rapat. Dibullynya karena apa? Enggak nih. Waktu itu sih enggak tahu dibully aja gitu. Enggak waktu kecil itu kan pasti tahu misalkan maaf dikatain apa, dibilang apa. Kalau di model? Di model sih enggak pernah. Di model enggak? Di sekolah. Tiba-tiba Bandi. Sabar. Dibilang di model kagak, udah berkali-kali dikasih tahu. Halo. Selamat pagi. Minal aidin wal faizin. Selamat. Tapi paling dari semua kan biasanya yang paling capek itu photoshoot. Ada yang digantung-gantung lah, ada yang di laut lah, ada yang underwater, yang paling capek mon. Yang paling capek semuanya sih. Semuanya capek. Semua capek. Capek. Lebih capek photoshoot apa fotogenik? Lebih capek. Hah? Karena maksudnya kalau fotogenik kan difoto-foto terus. Gitu dapat jobnya. Kalau fotoshoot nanti nih, siap dulu. Siapa? Beda photoshoot atau fotogenik apa? Bedanya apa maksudnya lebih capek mana? Lebih capek photoshoot ya? Atau fotogenik? Iya. Bantuin dong. Kamu enggak perlu jawab kok. Enggak apa-apa itu. Oh. Ya, enggak usah dijawab. Ya. Itu pertanyaan yang enggak perlu dijawab. Iya, iya. Jawab sih. Kalau jawab, kamu jawab juga saya pasti iya. Enggak. Jujur gua masih penasaran sih maksudnya kata dengar-dengar kabar juga katanya yang kita baca nih kamu pernah dibully waktu zaman sekolah. Oh. Nah, sekarang begitu kamu jadi model, orang-orang yang ngebully kamu katanya mulai follow kamu, terus berasa pengen jadi teman kamu. Iya. Emang gitu? Dikenal sama kamu. Dih, jangan terlalu welcome sama orang begitu. Iya. Ntar kita disangkain keset. Iya. Betul. Ya kamu. Welcome. Ya bener. Biasanya orang-orang kalau udah dikasih welcome begitu, ntar dia minta to paradise. Welcome to my paradise. Saya akan bantu kamu untuk menangkap ini, kurun ini. Agensi penipu panjang amat nomornya. Oh, internasional soalnya. Internasional. Sama Interpol. Tim SES, tolong bentuk segera formasi untuk menyelesaikan tugas untuk menangkap oknum yang menyamar menjadi model-model. Formasinya berapa komandan? Formasinya 419. Apa yang berubah sama kamu? Gak ada yang berubah, cuma rambut aku doang. Kenapa rambut kamu pelontosin? Botak. Udah gak nunggu lah. Rontok, soalnya rontok. Ya, nambah usia aja. Lagi, Wen, gara-gara jadi model. Gue sih bukan masalah terkenal. Gue udah ngebayangin itu duit kalau emang udah dapat. Lu mah pasti dapat lah. Bangsa gope mah. Iya, gue juga ngarepinnya begitu. Gak usah minjam, gue kasih. Emang lu balikin semua itu duit? Ya iyalah. Masa lu gak ada sisa-sisa ini kantong? Ini orang bener-bener ya. Itu uang muka diminta balik sama si Gani. Lu bisa-bisanya nanyain ada sisa apa kagak. Ya, nanya. Aja gue nilep dong. Nanya doang. Lu butuh berapa sih ngomong sama gue? Enggak kali aja sisa lebaran berapa? Masih ada. Ya berapa? Gope aja gope. Timbang gope doang, ntar gue transfer. Ih bener loh.
ntar gue transfer ke emak gue, lu minta sama emak gue ya. Lu berantem sama emak-emak tuh. Cuma gitu. Iya, langsung kita tangkap. Tingkat, kerjaan tingkat. Ini cepet sesuai dengan ciri-ciri dari Gani. Ya. Kalau dia adalah agensi yang menipu. Yes. Kalian bertiga langsung nangkep. Betul, kita nggak. Umben nggak ada VT-nya, biasa ada VT. Gak usah. Kita nangkepnya nggak pakai senjata. Cukup dengan hap, lalu ditangkap. Iya. Dicak kali itu. Apa kuncinya kalau dia melakukan itu? Bisa aja fitnah. Tunggu, biar saya jelasin. Ini kenapa, tunggu, saya mau nanya. Kenapa saya dibawa kantor polisi? Ya. Kamu jadi bintang tamu hari ini. Iya, ini dia benar. Tapi... Hesti, tolong ambilin kursi biar dia duduk. Oh, iya. Ada pelaporan kasus penipuan yang Anda lakukan, menipu betul seorang model. Katanya ada proyek bernilai ratusan juta. Yes, duduk untuk perekrutan iklan masker wajah yang melibatkan teman saya. Duduk. Dan itu melibatkan saya. Saya nggak terima. Kenapa tuh? Wendy, kamu ada di sini. Loh, nah, kok? Kamu, cik, baju, ini baju desainer. Kamu di sana. Kamu kan dulu kan model. Ini agensi kayaknya. Kamu kenapa ada di kantor polisi? Kalian pernah juga menggunakan jasa Wendy. Apa yang berubah sama kamu? Gak ada yang berubah, cuma rambut aku doang. Kenapa rambut kamu pelontosin? Botak. Udah gak nunggu lah. Rontok, soalnya rontok. Ya, nambah usia aja. Butuh replacement aja. Ngaku aja lah, Pak Wendy. Siapa lu? Kok kayaknya deket banget. Tuh. Dia agent. Jelasin. Oh. Dia kerja jelasin di sekarang. Sering banget kerja sama bareng sama gua. Oh ya, saya mau klarifikasi ya Bapak yang terhormat. Saya ini yang punya talent management. Gitu. Jadi ini talentnya. Dari kamu itu model. Betul, kamu menghubungi Gani. Gani bilang katanya udah deal, aku sebagai modelnya. Apa-apaan ini? Apa-apaannya Bapak? Apa-apaan? Sekarang mending kita tanya Gani. Jadi enggak nih? Saya jadi Gani. Tapi katanya, kata Gani, kamu justru yang memperalat Gani. Sehingga ya, uangnya hilang. Yes. Tidak ada perjanjian lagi. Hati-hati loh, jangan percaya sama cewek ini. Soalnya kan dia emang jago acting. Emang iya? Iya. Aktris? Iya dulunya. Iya, sampai sekarang itu. Ya, oh nggak bisa, nggak bisa. Saya boleh klarifikasi ya Ibu. Jadi begini, saya lagi hiking. Ini saya lagi pakai baju buat hiking lagi dari gunung. Signal saya enggak ada. Ah, bohong. Saya kemarin ke Gunung Sari ada. Bukan beda. Bukan gunung. Beda gunungnya. Iya, betul. Gunung Putri ada. Iya. Putri. Tapi ini kan gunung beneran. Jadi kan di gunung kan enggak ada signal. Jadi saya serahin ke asisten manajer saya untuk ngurus kerjaannya. Bisa aja Anda melakukan penipuan. Kok dibatalin? Enggak ada yang batalin. Harusnya kamu datang ke lokasi syuting. Tapi itu salah Ibu. Cancel. Jadi memang saya terima DP 50 juta nominalnya. Yeah. Wah, yeah. Bagi-bagi tuh enak. Tapi itu sebenarnya kontrak kerja Wendy. Tapi Pak Wendy sudah dapat uang muka juga senilai 5.324.200. Banyak banget. Nah, hitungin ya. Iya, dan harus tadi uangnya sama kita. Tadi uangnya udah sama kita pegang dan harus dikembalikan. Bisa, karena udah masuk ke kita udah enggak bisa dikeluarin. Udah dibalikin. Benar. Balikin dong, enak aja. Bapak tadi nyerahin ke siapa? Saya gak nyerahin ya. Saya mau ke Rangkas Bitung, tiba-tiba duit saya diambil. Lo tiba-tiba ngambil duit gua, yuk. Bilang mau ngamanin. Iya, mau ngamanin, lo balikin. Kena hipnotis itu, Bang. Iya. Saya juga, makanya saya kurang paham. Saya baru pertama kali ke kota, Bang. Tiba-tiba saya ditepok aja. Iya. Intinya kamu bukan model profesional. Loh, kok salah saya? Tapi kata saya dikabarin dibatalkan. Dan Anda pelakunya. Makanya Anda penipunya. Ini salah paham. Ini jago acting, Wen. Ini pemeran utama. Sama wanita terbaik, hati-hati sama kata-katanya. Selekin aku. Data-datanya. Oh. Silakan duduk Anda, silakan duduk. Melda, duduk dulu. Kita akan interogasi dulu. Duduk. Melda, ini Anda pemeran utama terbaik wanita. Anda juga sekarang sering bermain ya. Horor. Ini saya lagi gak acting loh. Acting. Ini saya serius loh. Kata How do we know? Sering di drama. Kamu tidak acting? Iya. Kamu pemeran utama terbaik tuh di film apa? Film apa ya? Itu horror, 2013. Kan? Belenggu. 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 Dan dulu kan lebih banyak genrenya drama. Tapi belakangan jadi horror. Nah, ini ada alasan tertentu. Kenapa sih enggak horror. Ada psychological thriller, ada thriller, ada macam-macam sih. Mungkin dark, ya yeah, okay. Generally horror. Tapi aku main drama juga, tapi orang ingetnya horror.
Tapi emang pantas ya main horor ya dari karakter wajahnya. Kamu cocok jadi penyanyi deh. Saya ini sebagai talent management, kamu cocok jadi penyanyi. Dia nyanyi. Jadi presenter, kamu juga cocok. Yang cocok nyanyi dia mbak nih. Yang cocok nyanyi. Mas aku tadi dilewatin, ditawarin jadi penyanyi. Kamu jadi aktor. Oh, saya jadi juga. Aktor. Oh, ini soalnya talent management. Ah, gak bersalah nih dia nih. Bagus. Wah, apa lu? Tapi kalau dibandingin drama sama thriller, terus sama horor, lebih menantang mana, lebih suka yang mana? Sebenarnya semua genre sih menantang ya. Hmm. Even komedi aja tuh sebenarnya susah banget loh. Okay. Udah pernah terlibat di proyek komedi? Udah, romcom tapi romantik. Oh, romantik komedi. Ya. Berarti kak, itu susah banget. Yeah, yeah. Suka banget sama hal yang menantang, termasuk tadi kayak gak. Semua genre film mau. Hmm. Terus suka tadi naik gunung, pecinta alam. Ya, pecinta alam aku. Tapi Anda termasuk beruntung loh. Kenapa? Kenapa? Sering naik gunung kan? Tapi gak. Anda ngomong secara artikulasi jelas. Kenapa? Berarti selama Anda naik gunung, Anda tidak pernah terganggu. Mengalami hal-hal yang gangguan. Tidak baik. Emang kenapa? Emang ada? Ada satu teman saya, dia sering banget naik turun gunung. Nah. Tapi mungkin di sana tuh ketemu hal-hal yang gaib. Mistis. Gaib. Pas turun? Sampai di sini tuh kalau ngomong, depan sama akhir doang yang jelas. Misalkan gini. Ibadah. Gua tuh gitu. Kayaknya hal-hal mistis sering terjadi. Ya. Betul. Pernah enggak ngalamin hal mistis kayak gitu? Mudah-mudahan enggak ada. Tapi belum pernah sama sekali. Belum. Yang lain mau juga. Tapi kayaknya itu bukan karena mistis-mistis di gunung. Kenapa? Emang bocanya aja kosong. Gitu kan? Iya. Dan dia sering, teman saya itu yang sering banget naik turun gunung. Dia ngomong sendiri, dia ketawa sendiri. Sering banget. Kayak gitu ada gangguan. Iya. Tapi katanya suka punya ini, aktivitas rutin keluar dari kejenuhan. Saat dong, syuting. Kumpul sama keluarga, sekalian olahraga, ya itu salah satu yang simpel-simpel aja lah. Saya juga kebetulan punya tips rahasia buat ngilangin jenuh. Gimana? Tapi karena ini rahasia, nanti aku sampein by WA aja, minta nomor gak? Pernah sih tips rahasia. Ingat, Bobo-bobo. Bobo-bobo ini. Bobo-bobo ini. Takut. Ya, takut lah. Kemarin Bobo-bobo ditawar sama Kijang Kapsul, gue gak kasih. Ya, pertama gak apa? Kalau gue jadi pacarnya Bobo-boy, ditawarin Kijang Kapsul, gue terima. Gue ambil kapsulnya, Kijangnya gue balikin. Dia seharga kapsul doang soalnya. Bobo-boy lagi di Rusia katanya ya? Ngapain? Uji coba nuklir. Nah katanya kemarin itu proyeknya tuh gak jadi. Nah itu 50 jutanya hilang. Nah ini ada miskom, saya lagi di gunung soalnya pak. Wendy? Saya di gunung. Jadi gak ada signal. Adika. Ini gimana sebenarnya? Gue pikir ya, dia bela-belain jalan ke sini tuh ada keputusan dia arahkan ke Wendy. Iya. Dan ke sini dia enggak ngerti cerita. Dan ini tersangka. Ayo, siap. Ini nih Pak orangnya nih Pak. Ini memang orang. Iya. Maksudnya kenapa? Yang nipu. Yang ngambil 50 juta saya nih Pak. Kamu menurut saya mengambil 50 juta? Iya enggak. Gua juga dah. Saya menerima DP 50 juta benar. Tapi dari klien langsung. Dengan perjanjian bahwa model bernama Wendy yang sudah menang kandidat lawan kamu, yang menang itu kliennya maunya sama Wendy. Oh pitchingan model gitu? Iya. Saya ini yang punya agency, manajernya Wendy, on behalf of Wendy. Waktu itu kandidatnya antara Ayu Ghani, seorang supermodel ini, dengan Wendy yang dapat Wendy. Cuman saya serahkan ke asisten manajer saya. Nah katanya kemarin itu proyeknya tuh gak jadi. Nah itu 50 jutanya hilang. Nah ini ada miskom, saya lagi di gunung soalnya Pak. Wendy? Saya di gunung. Jadi gak ada signal. Adika. Ini gimana sebenarnya?
Gue pikir ya, dia bela-belain jalan ke sini tuh ada keputusan dia arahkan ke Wendy. Ya. Sampai sini dia nggak ngerti cerita. Itu alasan kenapa gue langsung minggir. Gue tahu dia bingung. Astagfirullahaladzim. Saya kan menugaskan tim ses untuk mengatasi persoalan ini. Ya tim ses kan hanya menangkap komandan. Iya, tapi udah di BAP. Udah gini aja ini. Udah. Saya lagi di gunung, nggak ada signal. Jadi saya nggak tahu apa-apa. Saya juga di gunung santai aja. Ya ada. Gak ada yang bilang nggak santai. Jadi gimana Pak? Jadi yang terima uang siapa, yang jalanin kontrak siapa? Anda kontraknya atau dengan siapa? Kontrak. Saya sama klien urusannya, tapi kan agent kan ke asisten saya. Gini aja komandan, sebentar ya. Wen. Pak. Nah kalau ini jelas. Ini gimana sih Wen? Juga lu! Gue bingung nih, dari kondisi. Gue pikir lu ngerti. Gue dari kondisi. Jadi gini aja. Kalau berdasarkan dari keterangannya, Mbak Imelda jelas-jelas bersalah. Mbak Imelda harus mengganti uang ke Gani. Betul. Atau kalau mau diselesaikan baik-baik berarti tinggal minta maaf. Tapi kalau tidak kita proses lebih lanjut. Ini kan masih suasana lebaran. Halal bihalal aja lah kita. Oke. Gak apa-apa. Gitu loh. Oke. Saya akan balikin uangnya deh. Oke. Okay. Nah. Apa-apa saya balikin. Wah, uang. Gitu dong. Gentleman agreement namanya. Tapi oh, Wendy harus tanggung jawab. Kamu model. Oh ya gak apa-apa. Aku terima. Yang penting kemana udah ngizinin. Kan? Udah, aku udah izinin kamu. Selama kamu membawa nama baik lapor, Pak. Siap, komandan. Itu udah pasti, udah jelas. Oke. Okay. Ya udah. Bagaimana? Saya ini menjadi model. Kira-kira bisa enggak? Maksudnya gini. Oh, ujuku. Maksudnya gini kalau mau dibebaskan, ya. Jadi kan komandan kami model juga. Iya, ngerti nih. Ya. Oh. Tapi komandan, bo ya ada pengantar gitu. Jadi ngomongnya juga ya, enak. Ya tadi gitu. Enggak, maksudnya bukan, ada kata pengantar. Jangan tiba-tiba kayak orang kaget. Saya pengen jadi ada pengantar. Lu boleh, masa gua gak boleh? Boleh, nah makanya gini. Mbak Melda. Mbak Melda. Sebenarnya bukan cuma Wendy. Sebenarnya bukan cuma Wendy. Saya juga dulu pernah jadi model. Saya juga pernah jadi model. Nah, gitu. Kira-kira mengizinkan gak kalau saya bilang? Kira-kira. Kira-kira mengizinkan gak nih? Kalau saya. Kalau saya. Bersin speed tank.